Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MS Tony Belajar Mancing. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang berjuang mencari nafkah di hari ini semoga selalu diberkahkan, dilimpahkan, serta diparokahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya berangkat mancing nih, dan kebetulan anak istri saya ikut nih teman-teman. Saya rencana hari ini mau mancing ikan lele ya teman-teman, sekaligus mau tester umpan saya nih. Saya hari ini membawa umpan belut teman-teman. Oh ya, seperti apa keseruannya, kita lanjut ke lokasi saja ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Dan ini saya sudah sampai ke empangnya teman-teman, dan kebetulan hari ini sepi teman-teman, ini hanya saya sendiri yang mancing, dikarenakan hari ini hari kerja ya. Jadi untuk empangnya ya begini, sepi. Ini kalau hari Minggu ini lumayan ramai teman-teman, dan ini empangnya ya. Tanpa tunggu lama-lama, kita langsung pasang saja umpannya teman-teman. Dan ini umpan belutnya ya. Dan apabila teman-teman penasaran bagaimana cara pembuatan umpannya, simak video saya yang berikutnya ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan gacor hari ini. Tanpa lama-lama langsung disambar ya teman-teman. Oke, mantap juga ditarikannya ya teman-teman. Oh iya. Oke teman-teman, berhubung waktu sudah sore, kita akhir dulu mancingnya ya. Dan kita apa nih? Apa ini? Dua. Aku angkat air ke kolam ya. Matiin. Ini kita mendapatkan 6 ekor teman-teman. Ini lumayan ya, kita mancing tiket 22.000 tapi hasilnya lebih dari 1 kilo teman-teman. Dan ini untuk umpan belutnya masih sisa, nanti kita kapan-kapan akan lanjutkan lagi teman-teman. Kita mancing agak pagian,
supaya hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, saya akhiri dulu mancingnya sampai di sini dan sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.